Tujuan kita jelas, excellent, bukan yang biasa-biasa saja. Caranya ada dua hal, sederhana sekali. Menjadi excellent dalam kondisi yang susah, kondisi yang dramatisir, kondisi yang menantang, kondisi yang banyak masalah. Yang pertama, memiliki mindset yang tepat. Berarti kan mindsetnya mesti relevan dengan kondisi. Yang kedua adalah menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Berarti kan ada kompetensinya, dan kompetensi itu relevan dengan kebutuhan. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari ini.